guys, kembali lagi bersama kakak. Lihat guys, di sini ada kipas yang terlepas dengan kakinya guys. Oh no. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kaki kipas di sini guys. Kemudian di sebelah sini ada badan kipasnya guys. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 badan kipas guys. Waduh, ini pasangan kipasnya yang mana ya guys? Kita harus mencocokkan kaki kipasnya dengan badan kipasnya guys, agar kipasnya bisa kita hidupkan. Nah sekarang ayo kita bantu kakak untuk memasangkan badan kipas dan kaki kipasnya guys. Nah kita mulai dari kaki yang ini. Coba kita pasangkan ke sini ya guys. Kemudian kita lanjut, yang ini kita pasangkan dengan yang baling-baling berwarna hijau. Nah, kemudian nah yang ini guys warna putih. Kita pasangkan ke sini aja yuk. Oke, kemudian ini warna hitam, kita pasangkan ke sini dan yang ini ke sini guys. Kira-kira benar nggak ya ini? Kalau dilihat dari warna kipasnya, sudah benar ini guys. Tapi benar nggak ya? Wah, ternyata masih salah guys. Ayo kita ulangi guys. Nah, yang ini ada warna hijau-hijaunya guys. Kita taruh di sini. Kemudian yang mana lagi ya? Nah yang ini guys warna hitam, kita pasangkan dengan yang warna hitam. Yang ini kita taruh, ada warna biru-birunya guys, kita taruh sini. Nah tinggal 2 nih. Sekarang yang kotak ini kita pasangkan dengan baling warna hijau. Nah yang satu ini kita pasangkan dengan kipas warna putih. Lihat sudah benar belum ya guys? Waduh, ternyata masih salah guys. Ayo guys, kita ulangi lagi. Nah yang ini dulu guys, ada warna hijaunya, kita pasangkan di sini. Kemudian yang ini warna hitam, yang mana guys? Nah yang ini, nah yang ini ke warna putih guys. Kemudian ini ke warna biru dan satu lagi yang hitam ini ke baling-baling warna hijau. Sudah benar belum ya? Masih salah ternyata guys. Ayo kita ulangi sekali lagi guys, semangat. Oke, kita mulai dari kaki yang ini warna hitam, kita pasangkan ke sini. Kemudian yang ini kita pasangkan ke baling-baling warna biru. Nah, kemudian yang kotak ini putih, kita pasangkan ke kipas warna putih, guys. Oke, 2 lagi. Yang ini hitam, kita pasangkan ke sini. Kemudian yang ini ada warna hijau, kita taruh di sini, guys. Coba lihat, guys. Sudah benar belum ya? Wah, sudah benar guys, kita berhasil memasangkan kaki kipas dengan badan kipasnya. Sekarang kita pasang yuk badan dengan kaki kipasnya guys. Wah, lihat sudah terpasang, ini kipas DNA guys. Oke, kita lanjut. Lihat yang ini kipas sanek, guys. Kemudian yang ketiga kita pasang. Wah, lihat ternyata ini kipas Aoyama.
Kemudian yang keempat ini kipas berwarna hitam. Nah, ini kipas sanek, guys. Oke, satu lagi, guys. Nah, yang ini kipas Yasaka. Lihat, kipas kita sudah terpasang dengan kaki kipasnya. Sekarang sudah hidup juga, guys, baling-balingnya. Kita berhasil, guys. Yang ini kipas Yasaka, Sanek, Aoyama, kemudian Sanek lagi, dan yang terakhir DNA. Lihat guys, suara baling-balingnya sangat kencang ya guys. Lihat, badan dan kaki kipasnya sudah sesuai warnanya guys. Oke, terima kasih sudah membantu kakak memasangkan kipasnya. Bye-bye.